Untuk bahan yang pertama, kita punya dehor 30 gram. Umpan ini murah, simpel, sederhana ya. Insya Allah, sadis, insya Allah kejam. Tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya. Untuk ikan babon, ikan rame juga gaskeun saja. Dan untuk aromanya seperti biasa kita gunakan momogi jagung bakar saja karena kita main murnian. Insya Allah aromanya cocok ya untuk segala ukuran ikan ya, semua ukuran ikan insya Allah aromanya cocok untuk momogi jagung bakar ini. Kita gunakan semua 2 bungkus saja momoginya. Untuk tekstur sesuaikan saja ya sobat ya. Usahakan jangan terlalu keras juga teksturnya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya 1 bungkus umpan bondon ya. Apabila tidak ada bondon bisa gunakan lapak, ingin, raja sero. Kerapu salmon dan lainnya juga insya Allah cocok ya, insya Allah bisa semuanya. Untuk semua bahan ini modalnya cuma 14.000 saja ya, semua-semuanya termasuk kroto. Untuk dehor 30 gram kita beli cuma 5.000 rupiah saja. Untuk momogi 2 biji 1.000 rupiah. Untuk bondon 1 bungkus 3.000 dan kita untuk yang terakhir nanti gunakan kroto ya 5.000 ya, termasuk umpan murah meriah simple. Kali ini kita main di tiket murah-murah saja, tiket 70.000 tanam ikan 1 kg per lapaknya ya. Targetnya umpan dimakan dulu, kalau juara mah bonus, juara mah hoki ya. Biarpun umpan bagus, kalau belum hokinya tetap saja tidak juara ya. Kaliskan biar benar-benar semuanya tercampur ya. Apabila sobat punya esen silahkan gunakan esen andalan sobat semuanya ya. Untuk esen bebas, untuk penggunaan kroto bebas lebih banyak lebih bagus lagi. Bahan ini murni tanpa esen ya sobat ya, real apa adanya. Untuk bahan yang terakhir kita punya kroto ya, ini kroto bebas lebih banyak lebih bagus, ini saya beli cuma 5.000 rupiah saja. Sebuah krotonya masih bagus jadi tidak perlu direndam air panas saja ya. Kita main tiket murah-murahan, main tiket 70.000 tanam ikan 1 kilo main cuma 2 jam, jadi untuk umpan segini insya Allah cukup ya. Oke sobat, umpan sudah ready, yuk kita gaskan langsung mancing saja.